Pindo. Okey, assalamualaikum dan selamat petang apa. Okey, hari ni nak pergi apa? Kami nak pergi camping 2 hari 1 malam di Rex PUBG Gopeng campsite. First time nak rasa camping dengan barang-barang sendiri. Hari tu dekat Kuak Hill Resort. Kita camping dengan kemah yang dah sedia ada. Kali ni kita camping, kita pasang kemah sendiri, fly sheet, ground sheet apa semua kita pasang sendiri, masak semua sendiri. So kita rasa pengalaman. Okay adik, budak ni balik cuti pula. Kawasan Rex PUBG. Sampai di Rex PUBG campsite, nak jumpa geng-geng, the gang. Okey, ni member Otai. Benan. Tunggu lagi seorang. Seorang lagi tak sampai. Sampai kita bully dah. You skip. Ni dia owner Rex PUBG. Kenapa tempat ni nama PUBG? Memang boleh main PUBG ke apa kat sini? Oh, tak adalah. Kita ni memang suka main PUBG. Oh, okey. Right. Sini kita buat store. Alright. Kita buat camping terus. Itulah kata Rex PUBG awak cakap kat anak tu. Kan? Cakap boleh main PUBG live kot kat sini kita kan? Dia dah, boleh lah bah main kita kan? Ya, ada tiga kemah. Satu, dua, tiga tengah pasang. So ada tiga geng. Okay, jap. Ni masuk YouTube ya, masuk YouTube. Tu lah. Cari basis lah seorang lagi. Siapa nak camper basis? Okay, Arpinas 4.2. Aku punya unta je ha. Ini pindah rumah ke apa ni? Berapa besar lubang hidung dah? Kemah pun dah pasang. Malam ni kita tidur kat sini. Jom kita naik kemah jom. Okay, malam ni tidur sini. Wah, seronok dia. Macam pindah rumah. Sungai Jahang, Rex PUBG. Okay, malam ni aku tidur kat sini. Tu kemah aku. Empoy. Banyak lagi camper-camper lain lah. Yang ni aku setting macam ni. Nampak lah. Dapur pun duduk atas batu. Tu barang-barang makanan. Icebox. Kemah aku ni setting kemah unta. Okay, kemah unta tu dalam tu orang panggil kemah unta sebab nama dia camel tent. So ground sheet pakai tarpaulin. Ada setak dapur. Itu aku pakai fly sheet lah. Fly sheet brand apa aku tak tahu lah, aku main beli je. So setting dia macam ni. So fly sheet dia elakkan daripada ni lah. Daripada orang kata pelapisan kedua untuk halang hujan. Dia dah pancang semua ni. Ni dia punya style setting dia. Ni bagian belakang ada tingkap dia. Ni bagian tepi sebelah kiri kemah. Okay, kena lapik baru kemah tak rosak. Alright, so ni
ini aku punya setting untuk family camping buat pertama kalinya di Rex Park G Gope. Okay, kita pergi kat jiran sebelah. Oh, minum bir. Wow, very nice. It's gin and tonic. Ya, nasib baik bubur kacang. Kalau bubur keladi, hantu kat lima. Hantu kat lima. Sedap ni. Mama yang buat ni sedap. Oh, right. Dia biar keladi. Agak harap-harap Din dengar. Ya. Yeah. Okey, ni dia kemah unta. Kemah orang kata apa, popular lah dekat Malaysia ni. Hampa boleh search dekat Shopee, banyak kemah unta ataupun camel tent. So ni bahagian dalam ni nampak. Sudah gantung lampu, nampak ada lampu nak tidur malam sekali. Ada kipas. Nampak ada kipas, semua dah beli lah. Tu ada lagi ni nampak. Show off. Right. Tu, bini aku tengah makan. Hai. Anak aku. Anak bongsu. Sedih sikit lah anak sulung tak balik kan, duk asrama. So malam ni aku tidur sini weh. Tidur sini weh malam ni. Okay, ni suasana malam di Rex Park G Campsite. Dalam layan main game. Kita tengok apa benda ada malam ni. Ada makhluk di dalam. Hai. Oh, not gameplay ni. Hampa kena try lah. So, untuk permulaan dapur aku set up biasa-biasa je. Selerok-selerok ni. Macam makan dia. Malam ni wife masak oden macam kat Kuah Hill apa tu. Siapa belum tengok video Kuah Hill tu boleh lah cari video aku dekat Kuah Hill dalam channel ni . Okey. Kalau seberang sana sungai, seberang sana tu Natasha Camp. Masak. Nah, ini dia warden. Tak pun tak terbang. Ini yang paling best dulu. Yelah. Siap lampu. Robot-robot. Nak kena beli ni. Kan? Mula-mula macam tak mau beli. Bila dah tengok orang pasang jadi gian. Ni geng Syam. Ni geng geng. Assalamualaikum. Syam, okey Syam. Tu lah kita tak ada pergi lodging sini pun cun. Cantik. Ramai orang tanya macam mana camping ni nak berak macam mana kan. Dia pun tak tahu sini ada jamban. Tu ha sana tu ha. Lampu je. Tidur dalam tu pun boleh. Ada bubur moy. Oden. Baik. Daripada kemah jiran sebelah. Kambiang. Tengok macam kotionok tu. Pakai kipas. Dia tanya, kau buat apa tadi? Sebab siap barang. Malam ada lampu disco. Baiknya. Okay, inilah suasana dia waktu malam. Sembang-sembang dengan member sebelah tu kan. Bakul-bakul. Inilah camping. Tak sama macam duduk dekat hotel. Walaupun di hotel tu kemudahan banyak.
Tapi yang kata apa, camping ni benda yang orang kata survive. Apa ada, pakai kan. Apa benda ada makan, makan. Ada benda minum, minum kan. Tapi itulah camping bukanlah style zaman dulu-dulu. Zaman sekarang ni camping macam-macam. Ada power station lah, ada lampu pun, ada bekalan-bekalan elektrik, air, makanan semua cukup. Orang kata camping bersama keluarga zaman sekarang macam ni lah kan, bukan macam zaman dulu. Alright, sekejap lagi kita masuk tidur. Besok pagi kita bangun, mana tahu boleh mandi sungai lagi esok. Kita buat review sungai Konai. Korang nak tahu tak, aku ingat kan pukul 1 pagi ni Budi dah tidur. Rupanya bini aku boleh bangun masak kambing. Aku pun bangun waktu tu. Minta maaf lah pencahayaan kurang sikit waktu malam ni. So kamera tak mampu padu. Tu dia boleh bantai kambing pukul 1 pagi. Lepas ni baru kita tidur. Sebelum tidur kita nyekit. Nama Mama. Dah pagi, alhamdulillah. Kipas tu masih lagi berpusing. Tahan lama tak ugi beli. Lepas tu boleh dengar bunyi-bunyi burung unggas-unggas sedang berkicau-kicau. Aduh, syahdunya pagi ni. Sejuk. Morning. Lena tidur. Kalau pukul 1 pagi makan kambing ni. Ya, syok pagi ni. Kemah pun selesa tidur malam. Kemah unta okey lah, berbaloi lah beli. Anak aku dengan bini aku pun tengah terlena lagi tu. Jadi tengok suasana pagi kat luar. Okay, good morning. Selamat pagi. Kemah masih steady. Pagi kita pada hari ini ialah makanan daripada Mak Saleh, iaitu roti gardenia. Ramai yang gemarkannya. Jadi malam tadi tidur okey, best, tak ada hantu kan. Sini kemah orang jaga, so banyak orang tanya macam mana nak kencing malam, pergi berak ke apa. Bahasa orang Perak ni kasar, berak. So dekat sini campsite kan, nama dia campsite. So mana-mana campsite selalunya kita sewa tapak dan dia sediakan toilet, dia sediakan sinki, paip, ada sungai. Cuma kita bawa barang-barang kita je lah kan, untuk berkemah, berkemping. Itu je kan. InsyaAllah pasal tak boleh nak bangun tengah malam nak buang air kecil ke apa ke. Toilet aku dekat belakang sana tu je. Tu belakang tu je. Tak ada masalah pun.
apa yang hampa nak heran sangat. Bukan tidak aku pun tak nak camping. Jadi kita ada kunjungan daripada Din Inter Trivia. Ya. Kita hari ni masak apa? Ayum, ayum. Barbecue. Betul-betul barbecue. Kita ada buah. Buah dada. Buah loceng tergantung. Oh, kita masak. Aku letak belakangkan Sungai Jahang. Gangster Kampung Dusun. Kawan-kawan berada di Rex PUBG. Yeah. Kami baru main PUBG. Real memang, bukan game ah. Sebab tu nama tempat ni Rex PUBG. Yes. Yeah. Gopeng again. Kita pergi gembira. Ya. Kita lompat tu. Atuk lompat apa stop. Okay, nak ke mai dah, nak balik dah. Bye bye. Ha. Mama. Mama. Bye bye. Ini video bah. Nak balik dah puai dah tidur 2 hari 1 malam di Rex PUBG Gopeng Hagen. Okey, so jumpa kami di Camper Rockers yang akan datang. Oi amboi kucing. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Jam saya okey. Ah, Puera camping, hari pun dah meninggi. Yalah, dia camping ni best dia start petang lah, sampai malam, sampai lagi esok. Yang hari tu dia kalau ikut orang tak camping lah. Melainkan kat tempat sejuk, dia camping ke apa ke. Ataupun tempat yang redup lah. Tempat yang redup, tempat yang pokok boleh lah camping. Tapi kena ada spare. Power bank, power station, dia cukup. Kalau nak camping ni 3 hari 2 malam, kita buat 2 hari 2 malam. Tak perlahan. So untuk campsite di seluruh Malaysia, jangan risau ada yang tanya saya macam mana lah buat IT, buat besok. Campsite semua ada, bilik air, ada jamban, toilet, pandas, sama-sama pun. Jangan risau, okey je buang. Kalau tak ada jamban, aku juga nak duduk ni. Alright, okay, kita jumpa di masa yang lain. Kita jumpa camping kat mana-mana. Kita start camping, jadi dah seronok lah. Seronok eh. Apa ni, asyik hotel, jom ke